Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. Dan lagi disebut pada hadis, tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kirakan, yakni barang yang dihadir hati serta Tuhannya daripada sembahyangnya. Dan bahwasanya orang yang sembahyang sonyo sembahyang iyo, maka tiada disurat baginyo daripada sembahyang sudusnyo dan tiada usurnyo, yakni bahwasanya disurat baginyo daripadanyo koda yang ada padanyo hati-hati serta Allah dan koda khusyuknyo bagi Allah pada sembahyang. Ah, tu dia deh. Ah, ni kita masih hidup cara berkaitan perkara-perkara yang bersakut paut di dalam semaya kita lagi, yang setengah daripadanya yang kita hidup cara dah tu berkaitan dengan sunat-sunat haiah yang ada di dalam sembahyang kita. Ah, semaya-semaya yang ada, apa namanya, sunat-sunat yang ada di dalam semaya kita. Sambungnya muzakarah kita di pagi ni, pada muka sebelah baris yang kelima, kata musannih rahimahullahu ta'ala, dan lagi disebut pada hadis, sebut kata gena pada hadis, dia kata gini, tiada bagi hamba, yakni tiada ada habuan bagi hamba, ada kata gitu, tiada bagi hamba, yakni tiada ada habuan bagi hamba, tiada ada habuwe daripada sembahyangnya semayahmu. Tak ada boleh habuwe apa satu pun daripada habuwe semayahmu. Tiada boleh, tiada habuwe, tiada dapat. Ha. Tiada bagi, yakni tiada ada bagi. Kalau tiada ada habuan bagi hamu, tiada ada habuwe daripada semayahnya semayahmu. Ha. Kata tiada ada tu melainkan barang, melainkan habuan yang dikira-kirakan. Habuwe hok dikira-kirakan. Dengan makna gano barang yang dikira-kira, yakni barang yang dihadir hati serta Tuhannyo Tuhan hamba. Kita hadir hati serta Allah di dalam semaya kita sekadar mano, ha sekadar itulah habuwe yang nak boleh. Lebih pada tu tak akan dapat, tak akan boleh. Hanya dia boleh dan dapat kada hadir hati serta Allah. Itulah mata hadis yang disebut kata tiada habuan, tiada bagi hamba,
Yakni tiada ada habuai bagi hamba yang nak dapat tu daripada semayanya, tiada ada melainkan kada barang yang dikira-kirakan. Gapo barang yang dikira-kirakan? Tafsir makna, yakni barang yang dihati-hati serta Tuhannya. Tuhan hamba hati-hati daripada semayanya, semaya hamba. Hati-hati serta Allah setara mana di dalam semaya? Ha, setara itulah habuai yang kita nak dapat, yang hamba nak dapat di dalam semaya dia. Kalau khasyak banyak, boleh banyak. Kalau khasyak sikit, boleh sikit. Dia segi sah batal, tak apa. Kita semaya sah dah. Cukup rukun, cukup syarat, sah semaya kita. Tapi bila tertengah habuai pahala yang nak boleh, hak tu kena kira suku pula. Iktibar tujuh mana nak dapat pahala? Iktibar ikhlasnya, satu. Iktibar apa dia? Hati-hati serta Allah, khasyak serta Allah. Tu setengah daripada tepat-tepat yang dikira kata nak dapat pahala, tak dapat pahala, dia duduk situ. Ini kita kembalilah kepada diri kita masing-masing. Setara manakah, setara manakah semaya kita? Adakah hati-hati serta Allah dah begitu banyak? Ataupun duduk sikit-sikit sekali? Duduk kena senyah, duduk kena heret masuk lagi. Masuk-masuk tubik, tubik-tubik masuk. Masuk-masuk tubik kah? Kah kita duduk mana? Ini kita kena kembali suluh tengok diri kita masing-masing dah. Ha, kita nak tak takleh di atas pia-pia pun hanya sini kita bercara berkaitan dengan kaedah-kaedah saja. Kita bercara berkaitan dengan kaedah-kaedah saja, lepas tu dengan kaedah itulah kita getak, kita tak di atas kita. Kita jangan getak di atas orang-orang, jangan. Kita tak tahu apa saja yang ada dalam hati saudara-saudara kita. Kita kena tak mana? Tak di kita. Mengaji untuk nak baiki kita, baiki nak suluh tengok tak kena kita tuju mana, kita tak kena tuju mana, nak suluh nak baiki tuju tu. Allah ni kita semaya masih tak khasyak lagi. Masuk Allahu Akbar, masuk oleh situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin mulagi dah. Tubik gi sikit heret masuk. Masuk tubik, heret masuk. Tubik, heret masuk. Kita duduk setara mana? Kan kita masuk Allahu Akbar, masuk molek, lepas ada tu tubik. Duduk dekat Nabi Salam tu pula masuk semula. Kan lagu mana? Ini kita kena suluh tengoklah diri kita masing-masing, kita duduk mana lah ni dalam semaya kita. Tak ada pihak boleh tahu. Hak boleh tahu? Tak lain tak bukan Tuhan dia sendiri. Kita sendirilah boleh tahu kata kita duduk mana sekarang. Ni dia tengok ni. Ya tak boleh pahala, ya tak boleh balas-balas habuat apa saja kita duduk semaya. Melainkan nak bolehnya di atas qada yang kita hati-hati serta Allah. Sekadar tu kita dapat. Ni nyata-nyata lalu. Satu. Dan bahwasanya orang yang sembahyang, dan bahwasanya pada orang yang sembahyang, sonyo sembahyang iyo orang semaya. Orang semaya tu duk semaya. Maka tiada di surat baginyo bagi orang semaya, tiada di surat, tiada ditulis daripada sembahyang semaya orang semaya tu. Suduhnyo suduh semaya. Satu perane pun tak tulis. Dan tiada, yakni tiada disuratkan baginyo usul. Usul ni 1/10. Dak juga. Nak kata tulis 1/9 ke, 1/10 ke, 1/6 ke, 1/10 ke, nak tulis banyak mana? Tak. Bukan catat betul-betul kata 1/6, 1/10 ke? Tak. Lepas tu nak mulai sekadar mana? Ha, tengok suruh tafsir dulu. Ia'ni bahwasanya yang ni pahala yang disurat baginya. Maksud yang tu kena kepada pahala. Yani bahwasanya yang bahwasa pahala yang disurat baginya bagi seorang musalli, disurat daripada pahalanya pahala seorang musalli. Semula bahwasanya tarojo yang maksud yang tu kena kepada pahala. Bahwasanya yang bahwasa pahala yang disurat baginya bagi musalli, bagi orang semaya,
di surat daripadanya, daripada pahala tu banyak mana khabar bahawasa, bahawasa yang iseng dia khabar dia nya qada yang ada padanya pada semaya itu hadi hati serta Allah dan khos dan qada khosyuk atas pada qada bahawasanya yang bahawasanya pahala yang disuratkan baginya bagi musalli disurat daripadanya daripada pahala tu ialah khabar bahawasanya qada yang ada padanya pada semaya itu ada gapo ada hadi hati serta Allah qada tu qada masa qada dia hadi hati serta Allah setara mana ha qada tulah yang malaikat nak tulis pahala hak orang tu duduk semaya kalau qada hadi hati serta Allah tu banyak tulis boleh banyak qada hadi hati serta Allah tu sikit ha sikit. Ah, tu dia. Tak tu dari segi pahala. Dan qada khusyuknya atau pada qada yang ada. Jadi khabar bagi bahawasa. Takde kala bahawasanya yang bahawasa pahala yang disurat baginya bagi musalli daripadanya daripada pahala. Qada yang ada satu, yang keduanya qada khusyuknya, khusyuk musalli, khusyuk bagi Allah Taala. Khusyuk pada sembahyang. Khusyuk di dalam sembahyang setara mana? Ha, setara itulah pahala yang dia nak dapat. Ha, lalu itulah kita ni kena pisah usaha lah. Sembahyang we hadis hati serta Allah we banyak-banyak dan we jadi khusyuk banyak-banyak. Untuk nak mendapatkan apa? Nak mendapat untuk nak we bolehkan pahala-pahala dan we bolehkan balasan-balasan sembahyang yang ada kekuatan. Ha, takutnya kita semaya-semaya lepas tutup teh tapi dari segi pahala gapo tidak boleh. Hak ni boleh letih jelah. Ha semaya lagu ni boleh letih. Ha tu bakat-bakat jagalah diri masing-masing. Bila kita kena dah oh lani kita dok sini wei semaya kita. Kita dok di mana semaya kita lani? Dok di qada kata masuk kosong ubaik. Tu baik masuk. Masuk ubaik. Kita dok tengah tu. Eh, nak buat lagu mana? Nak pergi masuk. Masuk. Lama-lama tu baik sekali. Mana kata sekali dua kali je gitu baik. Nah, hingga dah. Bila kita boleh lagu tu, lepas tu kita baik ki lah. Pisah-pisah baik ki, usaha-usaha baik ki. Siapa ke masuk, tak tu baik lah. Tu baik salah. Nah, tu, nak pergi boleh lagu tu. Masuklah semaya kita tu hati semaya, anggota zahir maya, hati kita pun semaya, semaya tak ada lupa kepada Allah. Dok khusyuk serta Allah mata-mata. Duk berhati kepada aturan semaya, duk berhati kepada baca semaya, hati duduk di mana? Di tempat yang kia yang dia duk kerja. Dia duk kerja apa? Dia duk kia, dia duk baca Fatihah, dia ingat Fatihah. Dia duk rokok, ingat kata duk rokok, syarat lagu mana, lagu mana. Iktidar, rukuk, sujud lagu mana, lagu tu. Dia duk berhati di atas aturan semaya. Siapa kesudah dia ni semaya lagu ni? Ininglah dia bila kata orang tu yang khusyuk di dalam semaya. Semaya lagu ning lah yang berhak dapat balasan-balasan daripada Allah yang begitu banyaknya dengan kerana kaedah yang kita ngaji saat ni iaitu hadis hati serta Allah banyak mana kita akan boleh balasan qadah hadis hati serta Allah sekadar kita khusyuk serta Allah. Khusyuk banyak boleh banyak, khusyuk sikit boleh sikit, tak khusyuk tak ada apa hak nak boleh. Ah tu dia. Bila tak ada hening lah semaya kita dok jadi gitu ni. Semaya dok semaya semua lagi. Tapi benda-benda tak molek, tak leh nak kurang, tak leh beradu. Dok buah. Nak kau kurang tak leh lagi. Dok kau banyak dah benda-benda tak molek. Ha ni kita kena perhatilah, kena suluh dah lah. Mau suluh lah pada diri. Di mana kita ni? Dok naik molek. Tapi pagi esok habis angin. Bubuh angin we penuh. Pagi esok tak ada angin. Eh, ada dah tu tempat bocor mana tu. Jenis kata mutu kita, kita dok naik. Ada tempat bocor tujuh mana tu. Di tayar dia tu, dia dok bocor tujuh mana. Dia bocor sepik ni, dia payah nak ubat. Eh? Kakak bocor sepik ni, dia payah nak ubat. Kalau bocor luah, dia tak payah. Pakai tak ada angin mula. Buh pah tak lekat. Pakai tu buh-buh. 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 Lalu dah. Kau ni tak payah beki. Bukan tengok, oh bocor sin ni. Kau pasang bocor sikit ni, Allahu Akbar.
Kan? Nak saling hak lain, tak boleh naik. Tapi bila malam tengok isap habis. Bubuh duduk boleh sehari. Buah malam isap, buah malam tengok pagi isap habis. Payah nak berubah. Nak beki, nak beli lain, saya nak tak pun cari buku, cari payah dah sempat. Bersalah. Dia naik itu naik. Dengan kerana kita tak cari tempat hak salah tu, tempat hak bocor. Kita pun sepatutlah semaya kita pun kita kena cari tempat hak lagu ni. Selek sepek halasi lagu ni tujuh mana tempat hak bocor semaya kita. Boleh kata semaya dak semaya semua tapi benda tak molek tu. Dak buat semua juga. Ada tempat jadi silap dan salah tujuh mana tu. Pakak-pakak beki. Sebab itulah syarak dek kaca sangat talabul ilmi faridatun ni, tutup ilmu ni faridatun ala kulli muslimin ni, tutup ilmu ni jadi fardu di atas tiap-tiap orang muslim untuk nak baiki, nak baiki umat, nak baiki apa ni, nak baiki manusia ni, tiap baiki orang selain tak boleh baiki kalau tak ada ilmu. Nak baiki ya kena baiki dengan ilmu apa-apa pun. Baiki dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Hak tu boleh baiki lalu lah. Tak kena kecek banyak. Hak kena kecek banyak tu, wa emonya dia tak ada ilmu, wa emo ada tak ada amal. Hak ni tak kena baiki dah apa-apa. Diri sendiri pun tak boleh baiki, masyarakat pun tak boleh baiki. Kalau ada ilmu, kalau tak ada ilmu, tak boleh nak baiki. Kalau ada ilmu, tak amal, tak boleh nak baiki. Hak boleh baikinya, ada ilmu, buat amal turut ilmu tu. Hak ni pakai boleh baiki diri sendiri, boleh baiki masyarakat. Tak usah duk jadil lah, nak bina masyarakat kalau tak bina dengan ilmu. Tak usah duk jadil kata masyarakat tu nak jadi molat, kalau tak bina dengan ilmu, tak bina dengan agama. Dia tak boleh jadi molat. Itu dia. Habis dah. Ikutlah kalau kita nak bina, kena bina lagu tu. Itu dia. Habis. Tengok Nabi bina umat, jadi ummatul wahidah. Ya bina mana? Ya bina dengan akidah yang satu ya. Tu nak bina ummatul wahidah kita dah dakwah saja je nak bina ummatul wahidah tapi lek bawah dak bergadah tu. Dia bergadah tujuh akidah, tujuh gapa tu pas nak bina ummatul wahidah lagu mana? Dia dakwah lahan-lahan saja. Dia kata nak ummatul wahidah tapi dia godak dah mulai. Tu dia rusak kalau buat bina lagu tu. Bukan nak bina lagu tu. Habis setengah-setengah guru, hak tua je kata kan, ya kumai ni, ya perangai kumai je tak korek pang kayu duduk kat bukit. Ya main korek pang kayu, hak mana? Hak orang buat rasuk sudah dah. Wak hale wak kasar jatah yang mai korek hok tu nak ungah hok tu kok orang wak sudah dah tu perangai kumai dia tak kena bina kalau wak perangai wak kumai lagu tu pasal dak dawalah dak dawa kata nak wak bina tu nak bina ni kalau dak wak perangai kumai tak kena dak bina dah sebab apa dia nak utuh semata-mata sebab kumai yang pasal nak korek semata ya lagu tu deh. Tu dia. Pang aku mai lagu tu. Pang kayu kat bukit je tak korek. Ni tak berani juga nak korek kat bukit. Main korek hari wak sudah ni. Mari ha korek situ, korek sini nak putus kat urang. Tu dia deh. Apa mula? Mari dikumbai punah. Aduh dah. Habis. Itulah nak ayat kata, kita nak buat satu-satu benda, kena melalui ilmu. Ni kita dah reti, kita dah belajar cara jalan untuk nak reti ilmu-ilmu yang bersakut paut dengan semayah. Kita dah semayah lagi. Untuk nak baiki kita, nak baikkan kita, nak bina ummah, nak bina masyarakat-masyarakat. Jadi sempurna untuk masyarakat yang dikhanaki oleh Allah SWT. Kita mengkosyokkan semaya kita, kita menghadirkan hati kita dalam semaya itu serta Allah sekuasa-kuasanya, sedapat-dapatnya, sedapat mungkinnya. Kita mungkin setara mana, kita dapat setara mana, usha. Lulis setara ni, usha sikit lagi. Kita kosyok dah setara ni, kita kena usha lagi. Aku tak agak dah setara ni. Mudah tak agak kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan benda biasa ni, dia tak agak. Aku tak lagi dah, sukerik dah setara ni.
Ha tu. Oi, kalau kerja-kerja ada dunia, oi, lawat, lawat. Oh, sekarang ni tak biasa bunyi sut terik, tak biasa kata huno, tak biasa bunyi kata patah, tak biasa bunyi kata lemah. Lawat semata-mata kalau kerja dunia. Tapi pekerja akhirat, aku tak lagi dah, sut terik dah sekarang ni. Kau jenis ngapa aku tak lagi dah. Mata Alfiah apa lagu ni? Dua baik sehari tak lagi dah. Tiga tak leh, setengah tak lagi dah. Sakit kepala kok. Kena tidur pukul 11, tidur pukul 12 tak lagi dah, sekat tu dah. Tapi kalau benda lain daripada mengapa kita jaga boleh sampai pukul 2. Misal. Eh, pukul 10, pukul 11 buka mata Alfiah untuk nak ngapa. Tak ada apa-apa pukul 12 nguat dah. Ni kalau jenis duk ponok deh. Ha, tapi tekah tu bet luar ha malek po malek ada mane-mane hok ramah-ramah sikit duk tepat-tepat tu hai pukul 2 tak apa lagi. Kalau tidur dulu ha belum badan nak masuk kawin nak tidur dulu dia masuk pukul berapa dia masuk pukul 3 ha nak tidur dulu sanggup bangun lagi pukul 3. Kalau tahajud tak bangun dah. Ni je kita deh. Ha ialah gitu ya. Tak sadar gayalah kata pia-pia pun dia sama ya. Mereka orang yang ada nafsu yang sudah dibektikan, sudah yang diajarkan, nafsu yang terdidik dengan didikan-didikan yang diredai oleh Allah. Nafsu hok ning tak puas. Nafsu je tak puas dah. Nafsu hok ada ki kita, kita tak sahabat-sahabat tu baik tahu. Wi duduk, tapi kita kena bui ilmu dia, tak apa. Ajar dia molek. Wui dia patuh turut ilmu hak ilmu nak tu ilmu tu widuk nafsu hak tu widuk di kita dia tak kena buat hal sebab dia jahil sebab dia tidak terdidik dengan didikan-didikan yang dikehendaki oleh Allah situnya ke yang baiknya tak apa nafsu duk situ terdidik nafsu tu mulai didik sampai dia panas dia patuh dia harap kita tak apa. Tengok menata duduk ke bukit. Oh, duduk ke bukit liah. Bekai. Nama-nama boleh kita, tiap kakak boleh kita buat kelai. Didik, bui nasi, bui makan, gosok, guting rambut, dia molek pun siap. Buat berni air, bawa gapa mandi, gapa bui makan susu, bui makan telur, pun ajar ilmu with dia. Boleh pulah. Alain dia tak apa mereka yang tangan mana pun tak apa dia kita didik molat tapi tekan lama-lama kali dia kelipai juga betih dah kita buat kali maya gomo juga betih tu dia aku nak ingat juga tu pun tekan kelipai maya gomo betih dia habis dah tu dia lah kita duduk di atas dunia ya gitulah. Kalau kita duduk dalam masa lalai, masa galik, itulah kita akan selera, kita akan menyeleweng daripada ajaran-ajaran yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu dia habis. Mah, mari kita. Kata musannih rahimahullahu ta'ala lagi. Dan demikian lagi. Yakni pal... Kalau. Dan yang demikian itu macam itu jadi muktada tu dan bermula yang demikian itu tu rojak mana rojak sini pahala yang disurat baginya tu. Dan bermula yang demikian itu demikian pahala yang disurat bagi hambanya tu terkadang sedikit hadinya dan terkadang banyak dengan koda lalaian dan jagonya dan yang demikian itu dan bermula yang demikian itu demikian mana demikian pahala yang disurat demikian tu terkadang sedikit hadenyo hadihati serta Allah dan hati-hati serta Allah sikit barang yang surat pahala yang surat tu sikit dan terkadang banyak terkadang yang hati-hati banyak tulis pahala tu banyak
Ia bukan dok sama belakang tu. Kita semaya maghrib hari ni dengan maghrib hak dulu hak marai. Hak marai nu, marai nu, hak dulu-dulu nu. Nak kata sama belakang dari segi kepala. Oh kita semaya jemaah molat we cukup rukun cukup syarat molat we. Boleh 27, 27, 27 belakang. 25, 25 belakang. Ai dah belum tentu belum tentu. Hak hari ni kita khosak sikit, ada hati sikit, boleh sikit. Hak nu ada banyak, boleh banyak. Hak nu ada sikit, boleh sikit. Kalau tu tak ada hadir, tak boleh. Ya, dia lagu tu je. Tu kalau maghrib, maghrib, maghrib. Kalau zuhur, 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 zuhur. Zuhur ni, zuhur ni, zuhur ni. Zuhur huk maghanung, huk maghanung, huk maghanung. Tengah zuhur huk ni. Dia bukan duduk sama belakang dan sebuah pahala. Ya, tengok hadir hati kita serta Allah setara mana? Ha, setara tu. Ah, tu dia deh. Ha, tu aktibah banyak sikitnya duduk situ. Dan terkadang banyak. Dengan kodal lalayan dan jagonyo, jagonyo, jago seorang musalli. Ya lalai setara mana? Ha, sekadar tu, hak hati-hati. Kalau mana hak dia jago? Ha, setara hak dia sedang mulai? Ha, setara tu, hak dia boleh serta Allah. Bagi orang yang hati-hati lagi khosyik, pada sekalian sembahyang, disurat baginya sekalian pahalonyo. Dan yang lalai pada sekalian sembahyang tiada disurat baginya sesuatu. Itu dia. Kita tu deh. Nak bagi sat ni. Bagi, bagi. Bagi orang yang pegang kitab, bagi. Itu nak-nak gini. Lama sikit. Dan dapat bagi orang yang hadir hati. Nak gitu. Nak-nak dan dapat. Lepas pada jagonyo, patu nak dan suti tambah sikit. Takde kalanya dan dapat bagi orang yang hadir hati. Ha nak lagu tu deh. Kita takde mari untuk mudah kita nak reti, untuk mudah kita nak faham. Bila kita tengok, kita berhati faham. Tu maksud kita dak dobek. Bukan dak beki, oleh mo tak kena dak. Dobek nak bagi nyata nasbah dengan kita. Bila kita tengok reti dah, kita baca pahadah, ha tak apa, alhamdulillah. Tangga yang pertama, tangga yang kedua, Allah Ta'ala rezeki dah kepada kita. Kita jangan halak widuk mati dengan kita. Ilmu yang ada di kita sekarua, yang tu hebui ni, kita jangan halak widuk mati dengan kita selalu. Jangan. Kita mati-mati bih ilmu kita. Jangan halak kita. Jangan dia buat lagu tu. Kita boleh dah kita wi demo. Wi sekadar kata tubuh kita aja mati, ilmu kita tak ada mati turut kita. Ah nak lagu tu, jangan wi mati siapa dengan kita. Demo kamu kita, kamu wi siapa ke ilmu wi. Jangan buat lagu tu. Ah kita mati dah tapi ilmu hak tu hetak di kita tu, kita sepak, kita deh, kita nak bui kok gay bui 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 kok gay. 45 orang, 10 orang, orang tak ada dah ngaji dengan kita tu. Hak boleh reti dengan kita ajar tu. Tapi boleh, boleh, boleh. Dan tu, kita mati pun. Hak tak ada dari kita tu. Kita buat pergi sekali dengan kita. Dan juga hak demo, hak kita bagi demo tu. Duk demo juga. Ha. Kita reti bak semaya, rukun semaya 13. Kita reti dah syarat untuk nak semaya tu 9. Kita nak reti dah sunat hai'ah. Kita reti dah sunat abad yang 8. Kita ada dah hak ni, kita reti dah hak ni, kita boleh kat orang. Ajar, ajar, ajar kok okay? Ke? Demo tu reti, demo tu pahal, demo tu reti rukun syarat sunat abad. Kalau mana reti rukun syarat sunat abad sah majlis 10 orang okay? Hak kita ada ayat pakai reti belaka. Ha kita mati pun tak apa. Rukun semaya hak kita reti tu kita bawa mati dan juga hak kita ajar tu boleh demo di atas dunia. Tu nak ayat kata ilmu kita tubuh saja kita mati tapi ilmu hak kita boleh demo tak ada mati. Cuba terang kita kira tengok 10 orang tu kalau dia pergi ajar orang pula 10 orang 10 orang 10 orang 100 aninglah kita tunjuk kebaikan adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuk di atas kebaikan ni serupa dengan buat sendiri dah. Kita tak ada buat pun serupa tu pahala dah siapa siapa. Aning lah kelebihannya deh. Habis tu bagi fak kita semua ni, siapa dia panah dah, jangan duduk dia. Kawan reti sekadar kata rukung je weh, harayak harukung. Kawan reti hasyarat,
Oh tak apa dah. Baca hak syarat sah semayat. Kalau reti rukun semayat, ha baca lah tu. Ha ni kita baca dah lebih urai muka sebelah dah ni fak kita ni. Kalau bagi orang yang ada turut sama-sama ni, nampak dalam ni ni ada juga ada sama-sama ni. Ha tengok kita baca. Tak usah kira banyak. Ada adik baca adik, ada kakak baca kakak, ada orang tua rumah baca orang tua rumah. Sebar, sebar, sebar. Bila kita mati, ilmu kita boleh ada di atas dunia ni. Isiknya. Cuba terakhir tengok. Satu huruf 10 pahala kebajikan. Satu huruf 10 kebajikan. Satu huruf 10 kebajikan. Nak kata kena? Saya ngaji di mana? Ngaji di Bapak Cik Riyah. Bapak Haji Abdul Rashid bin Abdullah Cik Riyah yang masyhur dengan Bapak Sik Warok. Satu lagi nya saya belajar di apa dia? Bapak Allah Sarah dengan Badak. Ya. Bapak Abdul Rashid ngaji Mokngo, ngaji Mekah. Bapak Abdul Rashid ngaji Dala, ngaji Mekah. Ha. Ilmu dia. Hak kita dak baca ni, pahala dak sapa ke Bapak Cik Kriya, dak sapa kepada Bapak Menang Badak. Ha, hak tu pula dak sapa lagi. Sup. Naik, naik, naik. Bertali-tali naik dah sebuah pahala-pahala. Ha, kita pula ajar orang-orang. Kau ni pakai erti. Kita ni pula ajar naik. Pakai boleh, 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 boleh. Ni balasai yang Allah Ta'ala ada cedek deh. Betul hati serta Allah dalam menyebarkan agama, menututi, dan juga betul hati serta Allah dalam kita menututi ilmu. InsyaAllah kita dapat akan dapat ilmu yang dapat beri manfaat. Ha, tu dia deh. Ha, betul hati serta Allah. Ha, tu dia. Bih. Tengok dia kata ni. Dan dapat bagi orang yang hadir lagi khusyuk. Dan dapat bagi orang yang hadir, hadir hati serta Allah. Dan khasyi'un, yang khasyuk, hadir hati dan khasyi'un pada sekalian semayanya. Semaya bagi orang ni, hadir hati dan khasyuk penuh. Dalam semaya dia penuh khasyuk berlaku. Jadi kan di surat baginya, bagi orang tu sekalian pahalanya. Pahala semaya boleh pahala berlaku. Ya Allahu Akbar, sampai ke Assalamualaikum, hati-hati habis semua. Tak ada kata tu baik masuk, tu baik masuk, tu baik masuk. Dah penuh di surat, mari pahala dia penuh. Itu dia deh. Ayah lah, ayah nak duduk. Tak ada pihak yakin ni kata boleh duduk sini. Payah juga. Bukan tak ada, payah. Kita baca ya. Duk tak boleh duk, orang ni suku. Kita baca hal. Tak ada nak kecek buku makan, makanung, makanung. Demo duk makan mana weh. Kawan duk makan salik. Kawan ni duk makan abrak. Hak ni duk makan panak. Hak ni makan apa? Suhuk. Hak tu tak ada nak kecek buku makan dulu. Weh duk luar dulu hak tu. Ni semayan weh kosak weh bih dalam semayan pun kita tak lekat dah lagi. Semaya kita tak lekat dah lagi. Tak lekat dah tu je mana ni? Semaya Allahu Akbar tu baik masuk, tu baik masuk, tu baik masuk ni. Tak lekat dah tu lagu tu. Kekosok, kedok, kekosok, kedok. Nak boleh kosok tu pun orang kena dah heret semua, heret, heret, heret. Kalau tak heret tak masuk dah. Wah. Ada mana kita? Ha, ni nak ayat kita masih tak lekat dah. Ni dah lorah kapung kalau kat rumah saya ni panggil tak lekat dah. Tak nak buat ada tak lekat dah ni kak ya susah lalu. Tu dia dah. Ha ni mulut kecek mulut lah kecek mulut. Tapi benar buat hal sungguh tu. Ha, tu dia dah. Ha, bakat-bakat kira tengok ni. Dan tu mana di surat baginya bagi para bagi orang tu sekalian pahala. Dan yang dan orang yang lalai pada sekalian sembahyang. Lalai semaya lalai belako. Di dalam semaya tu ya lalai belako. Jadi kan tiada di surat baginya bagi orang tu tu sesuatu yakni daripada pahala. Tak ada tulis sikit habuk pun daripada pahala. Bah. Bayar-bayar ni orang panggil keratang isi tak ada
Jadi makan bulan be. Ha, dia pun kata wahnya makan bulan. Bulan makan bila tak tahu. Tu dia. Hatu tu apa ni? Hatu dia kerja gapan jeruk nako. Nah, tu istilah kampung dulu-dulu dia. Hatu dia buat gapalah ni? Hatu dia jeruk nako. Ah, iyaknya buat kecek mai. Aku tu. Tu dia deh. Bih, dekat tu. Habis dah. Mana saat ni dia kata maka ijtihad olehmu, maka bersungguhlah olehmu. Hei, siapa dia mung-mung tu? Maka ijtihadlah oleh kamu dan bersungguhlah oleh kamu. Hei orang yang berkandak akan lazat munajat akan Tuhannya, Tuhan orang. Itu kita kena bersungguhlah. Usholah kita. Bersungguhlah kita. Ya katakan maka mana lah? Maka ijtihad dan bersungguhlah olehmu. Hei orang yang berkehendak akan lazat munajatkan akan Tuhannya, Tuhan orang. Kalau kita nak sedak dak munajat dengan Tuhan, semaya kita kita dak munajat, kita zikir kita dak munajat serta Allah. Ha, kita nak sedak munajat serta Allah, kita kena bersungguh-sungguh dengan pekerjaan. Dengan kerja esmaya kita ni kita kena kacau sungguh-sungguh, barulah nak timbul kemanisan kelazatan dalam munajat kita serta Allah. Tak jadi menuah, tak jadi perai sangat buku semaya. Puah-puah nak semaya. Habis-habis waktu, dekat-dekat nak habis waktu baru nak gerak. Kalau tak pakai agak puah-puah gerak kalau subuh orang nak bangun. Ni tak ada kemanisan dalam ibadat. Bagi orang yang ada kemanisan dalam semayat, dalam ibadat dia, dia nak duduk tak alih. Dia nak duduk tak alih. Siapa beriya? Siapa beriya? Siapa beriya siapa? Siapa beriya siapa? Ni orang yang ada kemanisan dalam ibadat dia. Tapi nak duduk situ, dia payah. Dia kena bersungguh kita. Dia kena bersungguh di atas benda-benda yang kita nak buat. Kalau kita tak bersungguh, tak cacai, tak gapo, tak akan timbul kemanisan, tak akan timbul kelazatan dalam ibadat kita, munajat kita serta Tuhan. Bila kita bersungguh-sungguh dah, situlah mudah-mudahan dikasihan oleh Allah Taala akan kamu. Allah Taala akan beri kasihan kepada kita. Allah yang ni bercacai weh, dia ni bersungguh weh, kena beri dah tu beri. Dia pun beri, kita akan dapat. Ya kita nak buat apa tak leh. Kita nak buat apa tak boleh kalau Tuhan tak kurnia, kalau Tuhan tak izin, kalau Tuhan tak beri. Hak kita tak boleh buat satu-satu benda tu, tu nak kata kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jemput dah kita, Allah Taala bagi dah kepada kita. Kita nak duduk mana kalau kita Tuhan tak jemput jadi orang Islam? Nak hidup mana? Berat tu. Ni kita alhamdulillah kita boleh jadi orang Islam yang begitu sempurnanya, cukupnya kehidupan kita, maaş kita, kita kehidupan ada cukup dah. Cuma kita nak sikit ya, nak apa? Nak cari bekal untuk akhirat. Tu je kita. Tak banyak hari kali kita ni. Sikit ya. Tak sadar berasalah kata lama, tak sadar berasalah rasa lama, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Tak sadar berasalah kata lama, setah ya dia berjalan. Sehari demi sehari, sehari demi sehari, ya setah. Buat kita semua yang duduk dengar ni, saya serulah. Cuba tak fikir tengok berkaitan dengan umur. Umur berapa dah lah ni? 30, 25, 18, 40. Berasa lama kan orang lepas dah dah. Kalau tak ada berasa lama, orang lagi akan datang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi pun ya tak lama sempat dengan tu. Ya tu. 20 dah kawan-kawan. 40 dah weh. Soalnya dah lepas dah tu kita berasa lama dah. Tak ada berasa lama apa kali. Betul. Itu jangan buat main-main. Tu dia deh. Dia berjalan hari-hari muka ni. Tiap-tiap hari dia berjalan, berjalan, berjalan. Kita dah alik sudah lah. Buat jenera main sudah. Tu dia. Maka hendaklah kita ijtihad kita bersungguh sebuleh-bulehnya, sebuleh-buleh ijtihad. Sebab ijtihad sebuleh-bulehnya ijtihad pada khusyuk dan hati-hati
dan ikhlas akan hadio, akan hati ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk hati-hati ikhlas bagi Tuhan berlaku. Ala ibadat dok situ je wa'bud rabbaka ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini susah deh. Ini susah lah kita nak sampai situ ni payah. Dengan ia kita kena latih benar-benar lah. Tubuh kita, apa hati kita, segala anggota kita, kita kena ada buat persiapan, buat latih-latih untuk nak cedek jadi bekal untuk akhirat. Jangan buat ralik, 40, 41 dah. Kau duduk ralik, aku tu. Ia bukan lama ni, sebetul. Kelik. Kelik kepada Allah. Kalau kita masih duduk ralik, kita kelik kepada Allah. Kalau kita tak lupa, kita kembalilah kepada Allah. Kalau kita tak rasa jahil, kita nututilah ilmu-ilmu Allah untuk dapat kita mendekatikan kepada Allah. Sekarang ni, dah ada lagi masa untuk kita. Allah Ta'ala ada izin lagi bagi kita ni untuk bertaubat dan untuk mendekati kepada Allah dan untuk nak reti-reti ilmu-ilmu Allah. Tuhan dah buka lagi ni. Jangan dah buat ralik. Kembali kepada Allah. Itu dia. Timur dalam semaya kita tu, timur khusyuk, timur hati serta Allah dan juga ikhlas dalam ibadat kita. Dan hendaklah tadabur akan barang yang kita bercara di daripada kalam Tuhan kita di dalam semaya. Nak timurkan khusyuk ni salah satunya. Dan hendaklah tadabur ambil perhati makna. Hendaklah tadabur, hendaklah ambil perhati akan barang yang kita baca daripada apa barang, daripada kalam Tuhan kita. Daripada kalam Tuhan kita, ambil tadabur, ambil perhati di mana? Di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang kita, kita perhati bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhati tengok apa kita dah baca satu-satu. Perhati tengok itu. Itulah akan timur khusyuk hati-hati serta Allah dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka wa'budu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nak ambil perhati man? No. Warattilil Qur'ana tartila. Tak ada tartil dalam semaya kita. Tak ada tartil dalam bacaan kita. Faham mana nak ambil perhati? Sebab kita tak ada nak rasa untuk nak ambil perhati. Kita dah gaduh kok lain. Ya alamak. Tapi hati orang kita tak tahu. Demo semaya cepat tujuh wek gapo. Orang semaya cepat tujuh wek gapo. Dok percepatkan semaya tu. Tujuh wek gapo. Tak ada cepat, ya cepat sendiri. Saya biasa cepat, tak apa. Alhamdulillah, tak apa, ya biasa cepat begitu. Tak apa. Bukan nak percepat, bukan nak buat jadi cepat tu dah. Saya biasa cepat gitu dah, dia kata. Tak apa, alhamdulillah. Nak tahu gitu, ya kena gitu semua. Semaya sorang pun lagu tu, depan orang pun lagu tu, jemaah pun lagu tu. Kalau lagu tu tak apa, ia tak ada berbeza apa. Fi kulli halin duk lagu tu ya. Tak apa tu. Cepat gitu. Oh dia ni cepat sungguh. Pasal cepat dah begitu dia. Tak apa. Ya. Yang jadi masalahnya bila kita semaya sore tu cepat, yang masalahnya bila tengah orang tu lama, bila jemaah kita pun jadi lama. Bila jadi terimik kau jadi lama. Kok mano jadi berubah gitu. Nak timulah ke soalan tu baik kata kita duk cepat apa? Oh, di dalam semaya kita. Tu masalahnya. Dok nak mana? Cara nak cepat wi banyak sudah kita nak segerakan wi lepas daripada ibadat kepada Allah tu tak leh. Bukan benda yang ditutup oleh syarak. Nak wi lepas diri dengan cepat-cepat dalam ibadat kepada Allah tu tak boleh tu. Bukan disuruh oleh syarak tu lagu tu.
Nah, kalau gaduh kita nak buat muka lain, mana kata hati kita dah masih tak tak gapo ni, tak sunyi daripada benda lain. Kita dok ikat dengan benda lain, tak ada khosyak dah tu dok gaduh dengan orang lain. Tapi sudah bangat-bangat semaya sebab dok gaduh nak jual misalnya. Ha, kita dah buka kedai, kedai nasi, kedai apa, kedai nasi, ia panggil ke ikut lah. Misalnya. Ha, mungkin nak kata ni, dia semaya, semaya mula. Dia dah bergaduh. Ha, tu dia semaya, cepat, 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 cepat. Gaduh pun nak pun nasi, nak kok lagi. Kita dah gaduh dengan orang lain. Jangan boleh jadi lagu tu. Ha, tu dia semaya, semaya biasa. We timur khosyok, we dah berhati apa saja yang kita dah buat di dalam semaya kita. Situlah akan timur benda-benda yang molek. Rahsia-rahsia di dalam semaya tu dia nak tubik melalui semaya, melalui perbuatan-perbuatan kita nak buat. Dia tak ada kepo, rahsia dia tubik selalu lah. Abik bohmo-bohmo tu dia kata kan, kalau orang tino ni dia nak jangok, dia nak molek, dia kena molek lek dalai tubik. Molek lek dalai ni molek, anggota dia lek dalai sehat molek tubik. Baru tu baik, hak luar tu mulai. Dia kata lagu tu. Ha, kita pun sebab tu. Batin kita tu mulai. Hati kita tu mulai. Ibadat kita tu mulai. Ha, semaya kita sepenuh. Hak dalai semaya tu sepenuh. Dia tu baik hak zuhir mulai. Kaki, tangan, mata, mulut kita pun. Dia tu baik mulai, 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 mulai. Dia lagu tu. Itu dia dah. Itulah, mana kata kita nak ambil perhati lah, kena ambil reti lah berkaitan dengan benda-benda yang bersangkut dengan semaya ni, sekuasa-kuasanya. Dan janganlah bersegera apabila membacakan segala bacaannya, baca esmaya. Jangan hidup cepat, jangan hidup bergaduh, jangan jadi segera. Baca warattilil warattilil qur'ana tartila. Gati, gatu, so, so, so. Itu dia, beh. Maka bahwasanya tiada dapat tadabur, maka tu dia panggil maka ta'liliyah. Maka tu dia panggil maka ta'liliyah ilak pada kata jangan bersegera apabila membacakan segala bacaan. Kerana apa kata jangan segera? Maka kerana bahwasanya tiada dapat tadabur, tak dapat berarti makna serta bersegera. Kalau kita segera, kita tak dapat nak tadabur, tak dapat nak berarti dalam ibadat kita, semaya kita. Ini dah. Dan apabila rokok dan sujud, maka hendaklah tetapkan. Ia ni akan anggota. Tetapkan. Akan anggota. Itu dia. Maka hendaklah tetapkan anggota, yakni anggota serta tomak nina. Bila kita rokok, bila kita sujud, menjadi tetap. Jangan menjadi ya. Allahu Akbar subhanahu rabbiyal azim wa bihamdi sami Allah. Sami'a benar-benar sami Allahu liman mana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah benar-benar naik. Yang ini lagu tu. Payah nak oyak, payah nak oyak. Ha, gini adalah kita kena rokok, kita kena sujud dengan hak, maka hendaklah tetapkan. Ia ni akan anggota serta tomak nino. Yang dan jangan engkau pakukan seperti pakuk ayam. Jangan engkau pakukan, jangan engkau pakutkan seperti pakuk ayam. Bila kita rokok, bila kita sujud, jangan wak sepengah ia dak patuk pakuk pakuk deh. Ya patuk asal kita panggil patuk itu tulis tulis pakuk deh. Allah. Allah. Jangan lagu tu. Ini molek so. Allah. Tunggu. Yang ada kah, 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 kah. Pengahya lagu tu semuanya. Ayah patut upah. Ayah tak ada tomak ni. Noh. Kehaya kau mau. Kita semua ni ada tomak ni. Noh. Ada semuanya. Ya rokok pa. Pauk. Pauk. Tak ada pihak tomak ni. Noh dah. Ayah, ayah. Tak ada pihak ayah. Ayah kau mau kita semua ni ada tomak ni. Noh apa? Eh, rumah pocik-poncik dia tu. Kat-kat dia tu. Ada tomak ni. Noh ke mana? Makan upah. Cuba tak apa kau tengok. Ambil beras ke kena, ambil nasi kena, pergi perut sikit. Ada-ada ya. Hayat patut upaya ada tamak ni nah tak? Itu dia. Ha, kita semaya nak sepah sikit sepengah ya tu. Ha, semaya ya ni tak erok kat sini. Lagu mana? Semaya rokok, rokok dan sujud tak ada ada tamak ni nah. Pah, 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 pah turun. Ha, lupa dengan ya dia mana. Pah, tak ada lagu tu. Itu dia habis. Jadi kena eh, kalau buat lagu tu.
maka tiada sah sembahyang. Yang ni maka iaitu. Maka tiada sah, yang ni maka iaitu. Apa iaitu? Pakuk seperti pakuk ayam tu, tiada sah semayah. Semayah ye tu tak sub, tak sudah. Semayah sepengah ye patut upai tu tak sah semayah tu. Tu je lempar, lempar, lempar. Kalau ye patut agak ni apa? Pah. Pah. Tak ada ye tamak ninah tak. Tu dia. Wah, ye mak awet ada tamak ninah. Ya, boleh cari. Boleh cari pera tu. Nak buat contoh sekau. Nak ajar ye lain-lain. Kata kan no. Bila makan upai kena patut tamak ninah sikit weh. Tidak tak sah makan upai. Jangan lagu tu. Ni tak bukan dia makan upai. Semaya tak sah semaya kalau tak ada tamak ninah. Hakih ayam makan upai tak sah ayam makan upai kalau tak ada tamak ninah. Ada. Tak ada syarat hok dia makan upai weh. Sampai dia buat lagu tu kena hok ayam. Ya kena hok ayam sebab tak ada syarat ayam makan upai kena ada tamak ninah. Tak ada. Hak ia punahnya semaya tu. Semaya hak ada syarat kena tamak ninah yang jadi rukun ataupun di atas kata rukun kena tamak ninah dalam rokok, dalam gapo tu. Kita buai hak tu habis ia punah. Sebab ia ada. Haya tak ada syarat. Patut upai dengan tamak ninah. Patut upai dengan tamak ninah bukan rukun. Nama tak? Oh haya. Hak kita semaya ha, tak boleh. Ia jadi rukun ataupun jadi syarat bagi nak sah semaya. Habis ia kena buat lagu tu. Kita nak ambil hayat main buah kita. Ya pun lah lalu. Retih dah. Kenapa apa kata tiada sah? Kerana tamak ninah itu rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Tiada sah buah kau suti. Maka tiada sah sembahyangnya. Maka tiada sah sembahyang. Sama ada fardunya. Fardu sembahyang. Dan atau sunatnya sunat sembahyang. Tiada sah dengan ketiadaannya. Ketiadaan rukun. Itu. Semuanya tak sah kalau semuanya tak ada hukum. Kerana apa? Kerana apa tak sah? Kerana orang yang tiada sempurnakan rokoknya dan sujudnya dan khosyok di dalam semayanya, itu ialah dinamakan orang mencuri seperti barang yang sebut pada hadis. Itu dia. Kerana apa kata tak sah? Kerana orang, yakni kerana sembahyang bagi orang yang tiada sempurna rokoknya, semaya bagi orang yang tak sempurna rokok. So. Dan sujudnya, semaya bagi orang yang tak sempurna sujudnya dan khusyuk di dalam semayanya. Yang ni semaya bagi orang yang tiada sempurna khusyuk di dalam semayanya, semaya orang itu, khabar bagi orang. Iyalah orang itu dinamakan orang yang mencuri, yakni pada sembahyang. Supaya orang curi dalam semaya dah. Kata lagu tu. Bermula demikian itu, orang yang tiada sempurna rokok dan sujud dan khosyok dalam semaya yang dinamakan orang itu mencuri dalam semaya itu, khabar. Adalah ia seperti barang yang disebut pada hadis. Supaya barang yang ada sebut pada hadis. Ni dia kita jangan curi lah semaya dah. Semaya apa ya? Haru. Bandingnya makan haya pula dah. Habis. Dan datang pada hadis bahwasanya orang yang memelihrakan atas sembahyang dan menyempurna ia akar rukunnya, keluar ia sembahyang putih bercahaya-cahaya dan berkata ia telah memelihara akan daku. Sekat tu dulu deh. Sekat tu dulu hari ni. Itu dia. Mana dah saat ni? Dan datang pada hadis bahawasanya. Lain kali insyaAllah ta'ala kita sambung pula. Hari ni minta sekadar ni dulu. Setuh berjadi kasar bahasa kelola lebih kurang waktu maahlah kepada saya. Untuk nak menghilangkan kejemuan dalam semaya kita dah. Dalam pengajian kita, dalam muzakarah kita kelola sikit sebanyak tu. Hak mana yang baik itu ilham daripada Allah dan juga dia apa? Hak mana hak baik itu daripada Allah dan semoga hak kita semua dapat amalkan dengannya. Semoga kita akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal qadri kifayatun wallahu a'lam wa 'ilmuhu atam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأحلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وعمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا بركة طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.